saya ucapkan dari kawasan Tikungan Besar Lempuyangan. Hari ini kita menunggu momen yang spesial. Kereta api Bengawan katanya akan ditarik lokomotif vintage generasi kedua alias CT201-8334 atau CT201-72 ya, dari Semarang. Satu-satunya lokomotif vintage yang buatan yang hasil karya di luar balai yasa ya. Sambil nanti saya juga akan ada momen lain. Oke, kita tunggu saja, sudah hampir lewat, sebentar lagi ya. Selamat menonton, salam sebur. Namun sebelumnya kita simak dulu ya melintasnya kereta api Argo Dwi Pangga. Berikutnya kereta api Progo sudah siap berangkat dari Lempuyangan. Dan inilah yang kita tunggu, KA Bengawan dengan lokomotif vintage.
Dari kawasan Tiber Lempuyangan kita berpindah ke kawasan Timur Lempuyangan. Nampak lokomotif intake sudah siap-siap ya. Tidak diganti lokonya, tetap saja 2018334. Kita berpindah ke kawasan PCL 739 Tegal Rejo. Kita awali dengan kereta api Taksaka yang sayangnya bukan hype trip ya. Hype tripnya di prank dinas kargo dan kereta-kereta yang lain, walau ini stikeran sangat disayangkan, tapi lokonya G20 ya. Cukup lumayan daripada polosan. Livery G20 menarik rangkaian hype trip. Basah kuyup, apakah di sebelah sana hujan? Sepertinya di sebelah sana hujan. Ternyata stikernya masih dalam proses pengerjaan, belum sempurna, belum semuanya, dan lokomotifnya lokomotif G20. Di sana banyak juga rel penyangganting. Siapa ya? Kok sangat disayangkan di tengah trek malah ada orang yang main burung dara ini ya. OT-OT pula. Oh, langsung masuk jalur utara Taksaka, berbelok ke kiri. Kita jeda dulu dengan ke Bandaria menerobos hujan deras.
PJL 739, kita bergeser lagi ke kawasan timur PJL. Di PJL geser ya, kawasan timur stasiun Tugu Yogyakarta. Kita menunggu proses langsiran kereta istimewa, kereta corak khas hijau tadi di timur stasiun Tugu Yogyakarta. Ini dia stasiun Tugu Yogyakarta. Sudah dimulai, kita siap-siap dulu proses langsiran. Banyak untuk teman-teman sudah menonton dari awal hingga akhir. Jika kalian suka, silahkan like, share. Jika ada pertanyaan maupun komentar, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan yang paling penting buat kalian yang belum, subscribe. Pada bagian juga langsung notifikasinya agar kalian tak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepur.